Oke. Kita unboxing satu buah S3 ya. S3 seri karbon. Apa aja isinya? Ini kabel HDMI dan kabel chargernya ya. Kemudian ada kabel power, ada stick karbon ya, modif sudah skin pakai jar skin ini juga ya, satu set cantik tipe karbon, motifnya karbon. Kita lanjut untuk mencobanya ya, pengujiannya. Kita hidupkan. Oke, sekarang kita coba menghidupkan ya dan melihat game apa aja yang ada. Kalau pertama kali kita pencetnya di sini ya, tapi kalau sudah pernah hidup, pencet di sini dia sudah otomatis sambung. Untuk pertama kali harus dikonek. Usahakan di slot 2 ya. Slot 1 itu bisa kita pakai habis eksternal. Di sini ya. Kita cek habisnya dulu ya. Setting. Nah, ini 931 giga ya. Itu artinya 1 tera. 931 giga. Yang free-nya 66 giga. Harus ada yang free ya, nggak bisa semuanya dihabiskan. Soalnya untuk menampung sep-sepan. Ini di ada dua macam ya. Ini ada, ini game dalam ya. Kalau MMCM kepala hitam ini game dalam. Kalau yang ini kita buka dulu ya. Nah, ini game luar ya. Ini ada, kita sambil hitung aja ya. Ini judulnya PES 2022, tapi kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 32 33 34 35 47 48 49 40 41 42. Ada 42 game ya di sini ya. Ini Army of Two, kemudian ada Asura Wrath, terus kemudian ada Bayonetta, terus ada Batman Arkham Origin, ada Bioshock, ada Bionic Commando, ada Call of Duty Ghost, kemudian ada Call of Duty Black Ops, kemudian ada Dead or Alive, ada Divi 3, ada EA Sport MMA, kemudian ada FIFA Street, ada Final Fantasy 13 2 ya, kemudian ada Formula One, ada God of War 3, lalu juga banyak. Kalau ke gambarnya lebih bisa ke tempat tiga ini. Kemudian ada Gran Turismo 6, ada Lego Marvel Super Heroes, kemudian ada Lost Planet 3, ada Mass Effect 3, kemudian ada MotoGP 21, ada NASCAR 14, Ninja Gaiden 3, Need for Speed Most Wanted, kemudian ada Persona 5, kemudian ada Resident Evil 5, ada Gold Database, Silent Hill, kemudian ada Skate 3, kemudian ada Sleeping Dog, kemudian ada Tekken 6,
ada Time Crisis, ada Transformer, ada Tales of Kyria, kemudian ada Amazing Spider-Man, Ghost Rider 2, Tom Clancy Ghost Recon Future Soldier, kemudian ada Tom Clancy Splinter Cell, ada Uncharted 2 Among Thieves, kemudian ada Watch Dogs, kemudian ada WRC 5, ada WE1.13, kemudian ada PES 2022 ya. Ini ada 40 game ya di sini ya. Terus kemudian di dalam sini ada lagi gamenya. Tadi 42 ditambah 74 berarti 100 lebih ya. 74 ditambah 42, 7 tambah 4 aja udah 110 ya, kurang lebih 110 lebih ya game-nya ya. Ini ya, oke bro, itu aja yang bisa disampaikan. Jika berminat bisa dihubungi kita ya, selama persediaan masih ada. Kalaupun tidak ada, kalau mau pesan kita bisa sediakan khusus untuk Anda, untuk kita semua. Oke, terima kasih.